Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Okey, di bawah tajuk pembezaan. Okey, kalau kita tengok buku teks di muka surat 51. Okey, di WhatsApp tajuk aplikasi pembezaan. Okey, hari ini kita akan belajar okey kecerunan tangent kepada satu lengkung. Okey, pada titik-titik yang berlainan. Okey. Alright, seterusnya kita tengok keyword yang pertama kita tengok jika suatu fungsi tersebut katakan y, okey, y adalah x kuasa 2. So apabila kita bezakan y, kita akan dapat dy dx. So x kuasa 2 kita bezakan akan dapat 2x. Okey, 2x ni dipanggil sebagai fungsi kecerunan. Kalau fungsi tersebut fx, kita bezakan akan dapat f tanda x. Okey. So kita bezakan, kita akan dapat 2x. 2x ni dipanggil sebagai okey, 2x ni dipanggil sebagai fungsi kecerunan. Okey, seterusnya kita tengok fungsi kecerunan fx ni digunakan untuk menentukan kecerunan tangent. Okey, pada mana-mana garis tangent kepada fungsi tersebut. Okey, contohnya kita dah belajar masa matematik. Okey, di tingkatan 3 kali lurus, katakan ni satu lengkung. Satu lengkung, apabila satu garis menyentuh satu titik pada lengkung tersebut, itu dipanggil garisan tangent. Okey, itu tangent lah. Jadi kita nak applykan kepada tingkatan 5 ni, kita tahu bila satu fungsi y adalah contoh fungsi tu y, kita bezakan akan dapat dy dx. So dy dx tu adalah kecerunan, fungsi kecerunannya. Okey, bila tangent pula. Okey, ni fungsi. Contohnya bila satu garis, contohnya satu garis contohnya pada titik 3. So apakah fungsi kecerunan dia adalah 2x. So nilai tangent pada titik 3 kita gantikan x ni dengan 3. So 2.3 dapat 6. So nilai kecerunan tangentnya adalah 6. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok garisan ni. Okey, dia kata misalnya bagi fungsi fx adalah fungsi fx adalah x kuasa 2. So bila kita dapatkan fungsi kecerunan, kita bezakan katakan fungsi f, so f tanda adalah 2x. So apabila nilai x dia negatif 2, kita gantikan nilai x dia negatif 2 sini. Gantikan x dengan negatif 2, so kita akan dapat jawapan dia negatif 4. So kecerunan tangentnya adalah negatif 4. Pada garis ni, kecerunan tangentnya adalah negatif 4. Bila kita gantikan x tu dengan negatif 1, okay, kecerunan tangentnya adalah negatif 2. So kecerunan tangentnya adalah negatif 2. Okay, bila kita gantikan x ni dengan kosong, x dengan kosong, so akan dapat kosong. So kecerunan pada titik kosong adalah kosong. Kecerunan tangentnya kosong. Seterusnya, bila kita gantikan x tu dengan 1, so 2 itu akan dapat 2. So kecerunan pada titik 1 adalah 2. Seterusnya kita tengok, kita gantikan x tu dengan 2, so 2.2 dapat 4. So kecerunan tangent pada titik 2 adalah 4. Okey, ini maksud kecerunan tangent. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa kecerunan tangent okey pada titik x adalah kita gantikan nilai x tu pada pembezaan pertama. Okey, tengok. Bila kita tengok, nilai kecerunan ni masih lagi dalam sama macam matematik. Cuma titik tambahan ni kita aplikasi. Okey, kecerunan tangent contohnya bila nilai dia kurang daripada kosong, kecerunan dia akan jadi condong ke kiri. Kalau nilai dia kosong, dia akan mengufuk landai. Okey, dia tak ada kecerunan dia kosong. Okey, ni sama macam matematik lah, tingkatan 3. Tajuk garis lurus. Okey, bila kecerunan dia positif, dia akan kecondong ke kanan. Maksud dia negatif macam ni. Macam ni adalah kosong, sifar. Ni negatif. Yang ni sifar. Dan ni adalah positif. Kecerunan yang positif. Okey, so kita tengok. Negatif, kita ambil warna hijau. Okey, ni negatif 4. So, kecerunan di sini. Negatif 2, kecerunan di sini. Kalau kosong, kecerunan dia landai. Positif, kecerunan di sini. Positif, kecerunan dia macam ni. Okey, ini kesimpulan yang kita dapat. Kita dapat rumuskan
bentuk-bentuk kecunan tangent. Okey, nanti kita jumpa lagi di contoh yang seterusnya.